Jangan lupa subscribe. Nyalakan tanda lonceng guna mendapatkan notifikasi dari Kipran Lewu Channel. Saya Kipran Lewu, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Yoi. Apaan? Siapa yang nipuk? Pai. Hah? Center, Fai. Di arah yang kuburan itu. Kuburan di mana sih? Itu, pas ini. Lurus nih. Ya, kuburan kan udah bukan tanah sini. Meskipun jauh lah. Deket, Ki. Coba, tadi dari arah sana. Takut orang gitu. Ini kan di villa, Fai. Mana ada orang, Fai. Paling apa, Ki? Oh, sikat, Mas. Saya. Subhanallah. Apa tuh? Ki. Putih rambutnya, Ki. Merah, Ki. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Astagfirullahaladzim. Jangan, Ki, mundur. Mundur-mundur aja lu, ah. Ya. Ih. Kelihatan enggak? Dari mana nih? Aski. Pegang senter. Saya mau zoom. Ki. Mana sih? Itu, Ki, rambutnya putih, Ki. Ki. Matanya, Ki. Astagfirullah. Rambutnya, Ki. Putih, Ki. Senternya. Senter ya? Ki, digoyang, Ki. Jangan maju-maju, Ki. Pistol? Pistol di mana nih? Gak mau pistol. Oi. Ada itu gak? Mana, Fai? Hilang, Fai. Mana ada, Ki? Fai, hilang, Fai. Mana ada? Gak ada. Astagfirullah. Mana dia? Gak ada, Ki. Hilang. Di kampret. Subhanallah. Apaan itu ya? Tadi rambutnya putih, kayak leak itu. Masa kayak leak? Leak yang di Batam. Tapi ini matanya hidup, Ki. Merah. Ya, dengar sih, pohon ini ada penjaganya juga, Ki. Setiap pohon pasti ada. Hilang loh. Kemana tuh? Kampret. Iya, kagak diundang dia datang kan kurang ajar. Apa, Ki? Hah? Oh, tak kirain. Gak ada. Ini bawa lewat. Iya. Mana lagi? Gak ada. Tikus. Ah, lu tak apa tikusnya takut. Biasanya kalau ada tikus kan ada ular, Ki. Mana tuh? Enggak dipanggil, Mak. Muncul deh. Kampret bener. Di situ. Ah. Masa iya nyambungnya ke pos G? Hilang dia tuh. Kampret. Lu sejak kapan lu jadi penakut begini, ah? Enggak, kemarin tuh pas ada mumi itu. Kayaknya itu bukan mumi itu, bukan alien kayak gitu. Lagi heboh-hebohnya alien. Ada yang lihat enggak tadi sosoknya? Enggak dipanggil, dia muncul. Tadi ada timpukan dulu di situ. Suara. Bukan. Baru habis itu. Kayak monyet deh. Iya. Terus ini? Ini di pas gitu. Ini ya? Di atas ini. Saya pikir ini loh, rubah. Bukan rubah apa namanya? Musang. Musang, ya. Musang besar kayak gitu. Ya kan kalau kena lampu, nyala ya kan? Kayak kucing kan? Iya. Itu besar kepalanya. Pas senter dialingin, matanya tetap ada. Berarti kan bukan musang itu. Kurang ajar.
dia ada lagi guys. Nah tuh. Kalau lu kebetulan ya, gimana tangan gue lihat. Mulai kapan menakutki? Suwe lu ngebalikin gue. Lalu center. Genderuwo asli. Mana deh, nanti lompat ke pohon yang sebelah tuh kayak monyet. Ah lu kebayang nonton film horor. Mana deh, coba nih di mitosnya ada penjaganya kayak genderuwo kayak kalau pohon kayak gini tuh. Tuh Fai, keluar Fai, manjat Fai di atas Fai, ini susah Fai. Apaan sih ya? Kayaknya dia ngeceng di lempar. Kagak ada di atas tuh. Aduh, ke mana? Coba. Bisa enggak? Hati-hati. Bisa nggak? Kalau nggak bisa jangan dipaksa. Ini genderuwonya di sini, Fai. Pas di tengah pohon. Hilang, kampret bener-bener. Suek banget. Tuh kan. Tuh. Apaan tatu. Ini nih cuma bergerak sendiri. Tuh. Ya angin lah, Pak. Itu pohon, coy. Itu enggak ada coba yang lain tuh. Kalau jin yang gerakin, dia enggak sepohon begitu. Tapi cuma satu helai, dua helai. Kan. Tuh kan. Nih, pegang. Lama kan? Pegang. Ini ntar hilang lagi nih.
kan, tuh kan. Tuh matanya ngapain? Ah kan hilang kan, hilang. Muncul monyong. Genderuwo ini, Fai. Gede banget, Fai. Kalau digedein pecah dia. Emplok kayak monyet deh, Fai. Lihat kursi lah. Kan, hilang kan? Langsung hilang deh. Muncul lagi tuh. Muncul lagi. Yes, fa indahu illabi itni. Ya lam ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min syai'in. Sini sini sini. Masya. Tuh kan? Ngacem di timpuk. Masya kursus samawati wal ardhi wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Enggak kelihatan saya. Saya takut di anu di. Ya lu mah gue, masih lu takut. Ada mobil, Fai. Ini apa sih ini? Ini pohon. Ini pohon kayak itu, apa? Pohon nangka, tapi bukan. Tuh, buahnya bisa dimakan. Gak ada, Fai. Mana ada, Ki? Hilang. Gila, Ki, jangan diam, Ki. Gak yang sek, kan? Oh, gini nih. Sana ada yang nipuk juga, Ki. Kenapa? Ada yang nipuk tadi. Begitu tuh, guys. Kalau misalkan... apa tuh? Nipuk, ya? Kalau kita nggak ada persiapan, susah. Kita lagi live post, Ci. Nggak ada tangga ya? Nggak ada, Ki. Ada kecil tuh. Nggak ada, nggak bisa. Mana tangga? Nggak ngajar. Fai. Tuh. Cahaya ya, Ki. Cahaya apa nih, Ki? Ini pindah ke pohon ini, Fai. Nah, kan? Cuman jauh dekat kuburan itu, Fai. Kan? Pas tuh, di atasnya kuburan tuh, Ki. Kan ada pohon besar tuh. Hilang kan? Masa kita mengejar gitu? Hilang, Fai. Kurang ajar, bener. Wah, gak beres, Fai. Ini gak ada yang menarik. Fai, menarik kan orang mau ngejar begituan, menarik. Siapa tahu tuh, kasih apa gitu. Halu lihat guys. Oh, pohon pisang dibilang putih-putih guys. Halu si Fai lama-lama nih. Bayangkan makan micin. Udah enggak ada. Nongol dia. Iya. Enggak ada. Jadi ya buat siapapun artinya gini, Islam mempercayai adanya yang namanya teguran, adanya yang namanya cobaan, ada lagi yang namanya azab, ada lagi yang namanya musibah, ada lagi yang namanya istidrat. Tapi semua kita kembalikan lagi kepada Allah.
jangan kita langsung menjustifikasi atau menjadi hakim buat diri sendiri atau untuk orang lain. Karena apa? Kita tidak pernah tahu. Gitu loh. Dan lagi pula, dosanya seseorang itu adalah yang menanggung ya orang itu sendiri, bukan kita. Kalau kita menjustifikasi atau berandai-andai, kita yang ikutan dosa. Jadi begitu. Kalau dari cerita, kalau ditanya itu kenapa bisa seperti itu? Lah, kan tadi Maya sempat menceritakan karena ada sosok genderuwo. Nah, berarti garis besarnya seperti itu. Karena ada sosok genderuwo itu yang mungkin ini namanya di rumah sakit ya. Jangankan di rumah sakit. Di rumah kita sendiri aja yang jarang sekali dibacakan murotal-murotal atau ayat-ayat suci, pasti akan ada jin-jin fasik yang mendiami setiap sudut dari rumah, dari ruangan rumah kita sendiri. Makanya kita harus selalu paling tidak minimal seminggu sekali baca Quran, biar apa, menghalau jin-jin fasik, jin-jin mudorat yang mendiami rumah kita atau tempat-tempat kita. Jadi seperti itu. Betul banget Hasan Asan. Ya. Tadi sebenarnya karena kita enggak niat penelusuran ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada yang kecewa, bukan saya enggak mau ngejar. Jadi posisi saya tuh karena pakai celana pendek, pakai sendal, memang enggak ada niat untuk penelusuran. Karena saya sudah lama gak membacakan post-G, pengalaman orang seputar gaib. Jadi karena ada beberapa kali gangguan, sehingga dideketin ada sosok besar. Tapi ya karena memang gak niat penelusuran, ya sudahlah, biarin aja. Karena mereka juga ada, apalagi saya baru pertama kali nih ke vilanya keluarganya istri. Namanya villa, dan ini memang villa keluarga, bukan villa yang disewakan. Otomatis jarang sekali, mungkin setahun sekali villa ini ditempatin, sehingga mungkin banyak sosok-sosok astral yang memang mendiami tempat ini. Tapi ya sudahlah, namanya jin. Wah, lupa nih. Namanya jin, sekarang kita punya sosok baru nih di dalam channelnya Kiprana, namanya Ahmad Kartono. Ahmad Kartono, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Wonder ya, insyaallah ya, nanti ada ke Palembang. Ahmad Kartono, Hartono nih. Tunjukkan V, no, si V ini. Sekarang anak ini cemen, mentang-mentang dia bentar lagi mau pulang nih. Bentar lagi dia mau liburan, mau tahun baruan dia di Bondowoso. Aduh, yang penting kalian harus support terus. Jadi biar kita semangat, walaupun cuma berdua, nantinya kita akan memberikan yang terbaik buat kalian semua, termasuk saya sendiri. Ya sudah, terima kasih banyak buat malam ini yang sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, komen. Oh iya nih, ada Amerika hadir. Yoi, yoi, Jeff. Terima kasih yang udah absen malam ini, baik di dalam kota, di luar kota, maupun di luar negeri. Terima kasih banyak yang udah pantengin channelnya Kipran Leu. Sempat kita udak-udak sebentar sosok genderuwonya, sempat dengerin posjinya, pengalaman orang seputar gaibnya. Terima kasih banyak pokoknya yang udah mensupport terus. Dan sekali lagi buat teman-teman atau sahabat atau saudara-saudara kita semua yang non muslim yang saat ini merayakan hari Natal, saya ucapkan selamat hari Natal buat kalian. Semoga Tuhan melindungi kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih. Besok malam kita live lagi. Setiap malam Jumat kan live streaming tuh. Jadi nanti malam benar-benar kita cari setan. Oke, kalau sekarang anggap aja itu hiburannya. Hiburan. Habis gimana? Tangga kagak ada, ya kan? Saya pakai celana pendek. Kalau pakai celana panjang, pakai sepatu, gua udak tuh.
Pai aja tuh pakai sendal tuh. Ya kan? Mana sih? Enggak kelihatan, Pai. Oh, pakai sendal, ya kan? Karena memang enggak niat penelusuran. Dadang juga masih molor. Biasa. Anak itu benar-benar itu anak paling malas sedunia itu benar-benar. Bapaknya udah kerja, ya kan? Leadernya kerja, itu emang Jo sama Dadang tuh sama-sama tukang molor, guys. Ya sudah, sekali lagi terima kasih banyak yang udah bergabung malam ini. Terima kasih subscriber-subscriber baru, terima kasih yang sudah subscribe. Semuanya pokoknya terima kasih yang udah support, sukses buat kita semua. Oke, doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yu'afini amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa ajmi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadurana wa tahassana wa tahusu'ana wa ta'budana wa tamimna taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana wala tumilna ma laqata lana bihi wa'fu anna wa'filana warhamna antal maulana fangsul alal qawmil kafirin. Rabbana la tujik kulubana badai tawab lana min ladun karamata indaku apa. Allahumma inna nas'aluka al-iman afiyan wa amlan wa taqabbalan wa rizqan thayyiban. Rabbi zid ilman wa rizqni fahman. Allahumma rabbi kfili warhamni wajburni warfani wadini wa'afini wa'afu'ani. A'udzubi kalimatillahi tamati min sari muhlaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'alukal ilma nafian wa amlan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Rabbi zid ilman warzuqni fahman. Allahumma rabbi fili walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sukses buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.